Assalamualaikum teman-temannya Dedatu, apa kabar? Alhamdulillah ya, sekarang dengan kolam yang baru ya, koi ini ya, teman-temannya koi ini banyak sekali ini ya. Dia sudah mulai akrab dengan Dedatu, teman-teman. Sekarang Dedatu duduk di depan mereka ya. Di sini mereka sudah tidak ketakutan lagi. Inilah ya perkembangan situasi ya, situasi keadaan koi ya beberapa hari di tempat yang barunya ini. Ini Dedatu sudah mendekat ya, di dekat kacanya, dan alhamdulillah ya dia tidak lari-lari. Kalau kemarin dia setiap saya nengok dia masih malu-malu atau seperti apa gitu kan, kita tidak tahu lah, seperti apa psikologinya koi itu, kira-kira begitu teman-teman. Ini sekarang Dedatu sudah di depan kacanya dan dia tidak sama sekali takut. Alhamdulillah ya, kita sudah mulai akrab. Hai Dedatu, punya teman baru sekarang. Alhamdulillah. Seperti itu ya dunia perkoian teman-teman. Jadi kita bisa melihat jenis-jenisnya ya, seperti apa, warna-warnanya seperti apa ya. Dedatu harus belajar lebih dalam nanti tentang perkoian ya. Yang jelas di dunia kasat mata yang sekarang ini seperti inilah, dari pembuatan kolamnya koi sampai dengan masuknya koi di tempatnya ya, seperti kolam yang berukuran 4 meter kali 2,5 seperti ini ya teman-teman Dedatu ya. Ya alhamdulillah ya, cukup ya membuat nyaman bagi mereka ya, nyaman bagi teman-teman koi ini. Ya teman-teman aja dah kita bilang, kenapa? Karena mereka lah yang akan selalu menemani kita di saat kesepian. Ya kira-kira gitu. Di saat kita gundah, di saat kita lagi ya merenung mungkin sambil melihat ciptaan Tuhan. Nah, ini kan bagian daripada ciptaan Tuhan semua ini. Jadi alhamdulillah ya, dengan adanya ikan koi yang begitu jinak sekarang, menurut Dedatu itu sudah sangat cepat ya, bisa dibilang jinak. Kenapa? Karena perkembangan di awal ya, awal pertama dia masuk di kolam yang sebesar ini, dia ketakutan mungkin ya. Dia belum merasakan dinginnya airnya Narmada mungkin ya, seperti itu. Ya alhamdulillah. Sekarang kita bermain-main ini sangat menyenangkan. Ya. Ya. Ingatnya Dedatu ketika awal-awal dulu ya. Awal-awal koi masuk ke sini. Begitu bisa lihat ya. Begitu dia kabur. Sekarang di depan mata teman-teman. Dia main-main aja di depannya ini. Alhamdulillah ya. Itu ya sedikit perkembangan ya beberapa hari ikan koi ini masuk di kolamnya. Oke, itu saja mungkin ya. Semoga menyenangkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.